Saya U, Wagub Jabar. Hari ini begitu ramai membicarakan tentang virus corona, baik di media massa ataupun masyarakat umum. Kebijakan pemerintah dikeluarkan begitu hebat, mulai dari legalitas sebagai payung hukum dan juga anggaran yang digelontorkan, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kang Emil, melakukan sebuah kebijakan-kebijakan untuk itu. Itu semua bersifat duniawi. Tetapi harapan kami supaya lebih sempurna dalam menangani virus tersebut, ikhtiar secara ukhrawi pun jangan ditinggalkan. Karena memang Jabar juara lahir dan batin. Maka kami mengajak pada seluruh masyarakat, khususnya Jawa Barat, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan sholat 5 kali sehari minimal, sebelum sholat ada wudu, dengan wudu tangan kita akan bersih selamanya dan juga akan terhindar dari penyakit. Kuat iman dan takwa, insya Allah kita tidak akan goyah dengan apapun, sehingga hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Ketenangan dan kebahagiaan menguatkan imunitas badan kita dari segala penyakit. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona yang ada dan selalu ikhtiar tohiron wa batina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.